Selamat pagi anak-anak guru. Nah, guru lanjutkan lagi untuk kegiatan yang lain. Guru ajak anak-anak mengambil buku paket, menulis angka dan membilang. Ya. Nah, kita buka dan kita cari halaman 9. Nah, di sini contohnya, suruhannya di sini, berilah tanda silang alat yang mempunyai permukaan kasar dan berilah tanda tanda rumput alat yang permukaannya halus. Setelah itu warnailah alat yang permukaannya halus. Nah, di sini yang mana ya permukaannya kasar? Kita kasih tanda apa ya? Kalau benda yang kasar kita kasih tanda silang. Yang mana kasar? Yang ini kasar, kita kasih tanda silang. Yang mana lagi kasar? Di sini ada keranjang juga kasar, Bu Guru kasih tanda silang. Nah, ini lagi kasar kalau istilah Balinya namanya kikian. Kalau bahasa Indonesia parut bahasa Indonesianya ya. Sini juga bendanya kasar, Bu Guru kasih tanda silang. Dan yang terakhir ini sikat pakai nyuci baju juga kasar, Bu Guru kasih tanda silang. Nah, sekarang yang bendanya halus yang mana? Ada helm, ada panci, ada apa ya namanya kalau Pak Tukang ini punya Bu Guru kurang tahu. Ah, ada serut ya Bu Guru lupa, ini namanya serut. Kalau ini namanya palu. Nah, sekarang Bu Guru kasih tanda checklist ya, tanda rumput ya. Ini kasih tanda rumput juga. Yang ini kasih tanda rumput. Nah, ini juga kasih tanda rumput. Nah, setelah semuanya udah dikasih tanda, sekarang tugasnya anak-anak di rumah memberikan warna. Yang permukaannya halus, tolong anak-anak kasih warna. Boleh warna apa saja kesukaan anak-anak. Ya, terima kasih.